Selesai dari sholat id. Masih sepi. Aduh. Kita sekarang makan. Makan dulu ya. Lambung gue kedawan itu. Makan. Aku anak pajak. Pembukaan, kita sudah menerima tamu karena sudah halal bihalal sama kakung. Monggo, saya kemawon, belum ada tamu. Ini ada tamu, Dek. Nih, tamunya yang pertama datang. Ayo. Pap, mau lahir batin tuh, Pap. Yo, rame-rame. Pak Dinarto tunggu nih, weh. Omalah bareng, bro. Sopo, Mbak? Jalan lagi. Oh, badan, loh. Jalan ini, weh, katut. Lah, biar tadi. Badan lagi. Iso katut, loh. Badan, Pak. Dia langsung tak ingin, bareng. Nggak tak tarik. Ini karena udah sepi, tadi. Nggak kayak biasanya. Kita jalan ke belakang. Wah, ini mamam penyangking tenanan. Kok nganggu sarung. Ora sempat dicilik ke, dipendek ke. Lewat kebun-kebun. Burung ujung wis keringetan. Disok-sok sih, Dik. Oh, masih jebol lah, Dik. Kuih. Baik sih. Perambanan aja. Bagi-bagi. Ini mau dibuka, Dik. Kalo,
sebelah ke lo, ngaceng terus ke lo. Ini Oke. Ya, engko rene meneh ganti klambi tapi. Iya. Lagi kita. Yo ora apa-apa wis ribut. Tanggal 9. Ini kok niki kok? Niki pandereng. Oh wis, isih ndelokke. Beda keluarga lagi ini. Tuh. Keluarga dari Pring Sewu. Kami siang tak tutup kantor. Jumatnya aku pulang Jumat pagi. Jumat pagi aku dari rumah sekitar jam 9. Nyampe Merak jam 10, ya kan? Jam 10 kapal yang pertama enggak keangkut kita orang. Datang lagi jam 11 kapal. Sudah dari Lampung pulang. Lampung dari Pring Sewu pada pulang. Satu keluarga tok itu banyak banget toh. Yang satunya ada duluan harusnya 5. Terus iki rumah iki kuwi tak muton kuwi tak muher sing nanggane Mbak Warni neh. Warni kok lagi? Iya. Di belakang nih. Dingin, Nak. Sepi.